guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan mereview 3 seri AC Panasonic di sebuah swalayan, di mana 3 AC ini mempunyai keunggulannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang paling bawah dulu. AC Panasonic seri CSKN5TKJ standar low watt kapasitas setengah PK ini mempunyai harga Rp4.215.000. Cukup mahal untuk AC dengan kapasitas setengah PK di harga 4 jutaan. AC ini juga mendapatkan sertifikasi bintang 4 yang hemat energi. Kita lihat di pojok kiri ada indikator power, timer, iAuto, dan logo antibakterial filter. Kita akan bahas fitur utamanya dulu. Yang pertama, fitur AeroSwing. Fitur ini adalah terobosan Panasonic di mana AC ini mempunyai dua buah flap swing yang berfungsi agar hembusan angin dingin tersebar secara merata dari atas ke bawah dengan sistem shower cooling atau pendinginan secara langsung. Kemudian, kita review AC yang kedua seri CSLN-UKJ standar non-inverter dengan teknologi si birunya yang tangguh, guys. AC ini dibanderol dengan harga 3,6 jutaan untuk kapasitas setengah PK dan 3,9 jutaan di kapasitas 1 PK. Untuk fiturnya sendiri, hampir sama seperti seri CSKN-TKJ, namun AC ini memiliki kelebihan yang lebih banyak. AC ini mampu menyala di tegangan rendah hingga 160 volt dan evaporatornya sendiri sudah dilapisi dengan material bluefin sehingga AC ini tahan terhadap korosi. Oke, kita lanjut AC bestseller yang ketiga, di mana AC ini mempunyai fitur yang lebih lengkap dibanding seri CSKN-TKJ dan CSLN-UKJ. AC ini mengadopsi teknologi yang sama dengan CSLN-UKJ dengan low voltage-nya. Yap, AC Panasonic seri CSXN-TKJ ini adalah AC Deluxe Low Watt yang mempunyai fitur yang paling dibutuhkan saat masa pandemi seperti ini, yaitu Nano EG adalah teknologi pemurnian udara nano yang dihasilkan dari generator ion di mana berfungsi untuk menghilangkan mikroorganisme, partikel debu PM2.5, bakteri, dan virus dari udara untuk dinonaktifkan di dalam filter udara sehingga ruangan Anda lebih sehat. Untuk harganya sendiri, AC Panasonic CSXN5TKJ dengan kapasitas setengah PK ini dibanderol dengan harga 4,5 jutaan. Dan untuk membedakan ketiga AC ini cukup mudah. Kita bisa lihat list warna gold untuk seri CSXN-TKJ, list warna biru untuk CSLN-UKJ, dan list berwarna silver untuk CSKN-TKJ. Nah, untuk unit outdoornya sendiri, ketiga AC Panasonic ini sudah dilengkapi dengan EcoTough. EcoTough adalah bahan material untuk unit outdoor yang lebih tahan lama dan bebas karat di segala kondisi lingkungan. Oke, cukup sekian video review AC Panasonic bestseller di Indonesia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk selalu update video di channel ini. Mohon maaf jika masih ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih dan see you next video. Panasonic.